Pochettino berikan kabar soal cedera Thiago Silva dan Malo Gusto. Menurut 90min, Mauricio Pochettino memberikan kabar terbaru soal cederanya dua pemain Chelsea, yakni Thiago Silva dan Malo Gusto. The Blues sukses membawa pulang poin penuh saat melakoni laga tandang ke Selhurst Park, markas Crystal Palace, dalam lanjutan pertandingan Liga Inggris Selasa dini hari kemarin. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Jefferson Lerma. Di menit ke-30, Chelsea akhirnya menang 3-1 usai membalas lewat Enzo Fernandez dan Conor Gallagher yang dua kali mencatatkan namanya di papan skor. Sayang, walau meraih kemenangan, pertandingan tersebut juga diwarnai dengan cederanya Thiago Silva dan Malo Gusto. Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino pun langsung memberikan kabar soal kondisi anak asuhnya tersebut. "Kami harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada Thiago Silva karena dia merasakan sesuatu pada pangkal pahanya," ujar Pochettino seperti yang dilaporkan Evening Standard. "Sementara untuk Malo Gusto, saya pikir dia kelelahan, tapi itu bukanlah masalah besar. Dia berpeluang untuk tetap bermain di akhir pekan," tambahnya. Setelah melawan Crystal Palace, Chelsea akan berusaha untuk melanjutkan tren kemenangan saat bertemu Manchester City dalam lanjutan pertandingan pekan ke-25 Liga Inggris, Minggu dini hari nanti.